langsung lihat banteng. Yo, rasa bleng. Online, kameranya online, wis. Oke. The choice for you, my friend. Jumpa lagi di channel Wanto Gueng. 212. Wanto Gueng 212, manusia goblok seribu akal. Ki dampak wingi mangan kae sih, Man. Air tuba jadi mantan telmi topingnya gue masih terngiang-ngiang di bola kepalaku. Iya, nah polo. Nah, kali ini Mbak Gueng masih di Pram Setia. Setia Pram. Oh iya, Setia Pram Purworejo. Purworejo di mana dia adalah teman karib Mbak Gueng. Dulu teman sekolah terus batir ngarit, ngerti ora, Man? Masih muda, Mbak. Iya, cuma kan nek kan bisa mencolok putra, mencolok putri. Oh iya iya. Nah, kayak gitu bisa. Aku suka sak. Nah, oke teman-teman, kali ini Mbak Gueng mau review sedikit edukasi lah. Dari selama ini Mbak Gueng nggak pernah edukasi, paham view hancur. Edukasi boy orang ngurung ya wis aku banget pinter-pinter wonge. Dan kali ini Mbak Gueng masih di kandang dan mau membedakan beberapa jenis sapi yang memang sangat langka, yang teman-teman mungkin hanya dengar banteng. Ya, moncong putih. Toblos. Ngapur kan ngerepil kades. Iya, kan itu. Nah, sekarang nih Mbak Gueng langsung jumpa dan bisa pegang banteng tersebut di atas. Di samping. Ya, di samping. Kalau di atas kan nang dhuwur kanan, di bawah engko tanda tangan. Nah, gitu lho, atas kan atas nama, atas meterai. Atas meterai. Dan kebetulan ini ada salah satu pengunjung. Ini adalah taat pribadi. Ini wong ge maning roda tani kerajaan selalu saja jadi remis. Ya. Tapi berapa paman wong kayak itu juga orang pertanian, Man. Tanpa ada orang pertanian, war membadok apa? Orang ada lompok. Lo nggak bisa makan cabai, nggak bisa makan tiwun, dengkulmu. Orang sombong. Ya Mas, ojo ora kamu enggak usah terlalu pede tak promosikan. Aku sapi ora, aku sapi ora. Mbah. Lho kok ngerti, Mbah? Si, Mbah. Lah kapan dapat nenekmu aku? Ya, kalau kumis yang ngagung ini. Foto, Nah, nih. Oh, jadi bukan berarti aku dapat nenekmu, bukan ya? Berarti ya bener, Man. Berarti dah tahu balik undanganmu ke Mbah. Oh iya. Yeah. Sopan temen tuh, Mas. kaya orang kraton ngono dadi cekelingene mbok muncul lho. Apa tamu? Iki lho muncul lho. Iki lho tiba kuwi lho. Ih, tiba kowe iki. Ngawur kowe. Ora, aku titik kono main meresap, Mbah. Wis. Dowo lho, Mas. Oke, Mas, gini, Mas. Dengar-dengar ini ada beberapa jenis sapi di sini sih, Mas. Iya. Dan kebetulan Mbak Gueng juga agak sedikit mengenal beberapa jenis sapi di sini. Kalau tidak salah ini yang namanya sapi Bali. Sapi Bali. Yang disebut dengan banteng. Banteng. Betul. Betul sekali. Oke, teman-teman. Kalau kita mendekat ke sapi aja, Pak. Oke, ya, selanjutnya. Siapa kaporan, Mbak? Siapa main rencas bukepeng? Oh, ini yang namanya banteng loh. Banteng sapi Bali. Ini yang namanya banteng gitu. Sapi Bali ya. Dan ini memang sudah siap untuk dikonsumsi. Siap kurban. Siap kurban dan kalau ini sudah usia istilahnya udah poel apa piye ya, Mas ya? Bisa dicingir ya. Dicingir ke? Iya. Bisa dicingir ke? Si cungur yang aku mau cingir ke? Nah, ini tak aman. Nah, ini kan tanda udah. Kalau orang-orang Jawa kan gini kan sudah poel gigi anakannya sudah ganti untuk gigi dewasa. Mulanya nek anak bocah giginya lepas itu sudah poel. Berarti Parman poel terus. Poel terus. Mulanya aku ya poel terus, Mas. Diam barang ge wis poel. Jadi begini teman-teman, ini yang namanya banteng di saat muda itu memang kulitnya warnanya coklat kan, Mas? Iya. Nah, dan bergulirnya waktu hari berganti minggu berganti bulan berganti tahun, berubahlah
dari bulu solat menjadi ke hitam-hitaman sampai nanti hitam pekat. Nah, dan di bagian pantatnya, belakang pantatnya itu tetap ada putih. Iya, betul. Dan kaki seperti kalian pakai kaos kaki putih. Dan biasanya kalau banteng ini kan di ujung kulon itu ada taman apa ya, Mas? Apa ya? Taman Banteng. Taman Nasional Ujung Kulon. Taman Nasional Ujung Kulon. Itu kan ada banteng di shopping dari jarak jauh. Lah sekarang Mbak Boy bisa langsung lihat banteng. Dari tanduknya dan di tanduknya sama ini sapi dari Kepulauan Madura sudah lahir. Beda kan memang saya? Tanduknya tuh. Dari tanduknya udah mulai kelihatan di sini banyak gerigi-gerigi dan di sini halus. Dari bentuk kepalanya aja udah sangat beda sekali dari sini. Ini Madura, ini Bali. Ya? Ini Bali. Dan nanti teman-teman bisa dilihat di konten-konten orang lain ya, teman-teman Mbak Boy. Kalau nanti ini sudah dewasa, leher ini akan penuh dengan daging sana. Dan ini Mbak Boy termasuknya salah kalau pegang sapi dari sap depan seperti ini. Soalnya banyak nyeruduk ya. Nyeruduk kena rusuki Mbak Boy. Salah ya, itu pecah ada jantungnya. Jadi enggak sembarangan untuk megang sapi. Nah, dan ini semakin memanjang dari sini nanti ke sini. Ini gini. Jadi itunya madep ke depan ya, Mbak. Nah, dan ini adalah ciri-ciri yang belum mutasi warna yang bagus. Masih kesoklat-soklatan dan yang sebelahnya itu memang sudah mulai hitam pekat. Iya. Dan labuh mulai hitam. Areng ngendiri, Kak? Ini bae ini. Bagus. Oke, kita lihat lagi. Ini basing mana ireng ini? Loh, ini kan sudah mulai hitam. Dan di sini semua jenisnya memang di blok-blok mandi dipisahkan. Setiap tahun sini memang dipisahkan dia. Bali dan kebetulan ini kan menjelang hari raya Idul Adha. Jadi setiap ram ini menyediakan khusus untuk korban. Potong untuk korban. Seperti itu. Dan sapinya berkualitas pasti ya. Ya kita lihat sudah dari bentuk posturnya udah kelihatan, Mas. Yang kurus. Nah, kalau kan lu kecacingan dari kurus. Berarti seperti ini, Mas, tidak cacat ya pastinya. Dan tidak cacat. Nah, jelas. Cuman sayang pengurusnya kok gering banget. Biarnya cacingan, Bo. Kurus banget. Sapi ini gemuk, tapi. Sapi ini gemuk, cuman pengurusnya orang umum, Man. Kayak bosnya juga kecil banget, Man. Tapi sapinya... Cuman sapinya super-super. Super-super. Dan ini adalah sapi Madura yang tadi Mbak Bun katakan. Sudah kelihatan beda banget. Tapi lehernya lumayan gede. Lebih tinggi. Kita jangan lihat-lihat sapi Madura, Man. Lanjut. Dan tanduknya kebanyakan ke depan semua, Mas. Ciri khas mau jadi banteng ya, Mbak. Ini memang masih ini rasanya namanya banteng ya ini. Tapi ini masih terlalu muda. Ini belum sangar, Mas. Ini man, kalau sudah menginjak dewasa, Man. Kalau sudah menginjak untuk dewasa, dan ini kan belum ini, Man. Ini masih ada tubuh bulu. Nah, di sini sudah mulai keluar kapal. Oh, di bagian tengah-tengahnya. Bukan kapal selam, maksudnya kulit yang menebal gitu loh. Coba cara bahasa saya. Kebumennya kan kapal kan. Gitu loh. Sampet peri di sini iki jebule kapal yang lentrek. Kayak tungkang. Jadi ini bentuk dari dewa seperti ini dan di ujung tanduk ini banyak gerigi-gerigi tajam kan. Ini sudah menjak usianya sudah ngumur seperti itu. Kalau yang lainnya masih halus-halus. Ini kan halus nih. Halus. Kandangnya sangat bersih. Jadi inilah yang mulai menghitaman. Oh ya, ini. Tadinya putih itu ya. Sudah karena mulai mapan. Oh, keren. Ini, Mas.
dan bedanya sama sapi Jawa di sininya enggak begitu panjang, Mang. Gelambir gebere. Nah, itu Pak. Itu inilah banteng Indonesia yang mungkin teman-teman belum lihat persis secara dekat. Inilah satu keberuntungan Mbak Gun enggak harus ke Bali, sudah sampai di sini bisa ketemu sama sapi Bali. Dan kalau di Bali memang sapi ini disewakan ya, Mas ya. Jadi memang dipundi-pundi banget, Mas. Di Kelangenan ya, di Kelangenan banget. Oke, kita nanti sambung, kita lihat sapi-sapi yang super-super jumbo yang nanti bisa berat badannya sampai 1 ton. Kita lihat nanti di setiap ram sini. Terima kasih untuk Weng, dan satu doang masih produk saya bakal. Terima kasih, Bos. Ya, sedang lembu sampean ya, untuk buru koyong ini. Nanti setelah isin, sapi keluar, pasti dulu. Nah, iya, Mas. Cair sih. Oh, iya. Sampean ngerti. Cair. Mudah-mudahan. Amin. Akeh rezekinya sampean ya. Amin. Tapi ini kan udah laku semua, Bang. Udah laku semua. Kan bonusnya belum keluar, Mas. Keluar, sepertinya. Oh, iya. Tapi udah diangkut, baru bonusnya. Iya. Oh, bonusnya. Ya, wis. Bonusnya. Buat tunggu susu ya, Mas. Iya. Ya nemu. Aja musik dimpeng tapi ini benar maksud mana? Lanjut.